Oke teman-teman, hari ini saya melihat ikan nila monster mati teman-teman. Kebetulan saya tadi masang bubu lobster dan saya lihat ada ikan mati. Kita lihat dulu teman-teman penampakannya. Spot Danau Toba, ikan nila seberat 5 kilo lebih ada ini. Kebetulan saya masang bubu lobster. Nah, di tengah ini ada saya lihat ikan monster sebesar sampan. Wow, ini penampakannya. Nah, ini sebesar apa ini teman-teman? Monster. Matanya aja udah sebesar jengkol. Kita eksekusi, kita ambil. Kita buat nanti untuk umpan bubu udang. Besar kali. Nah, ini teman-teman, si besar sampan ada 7 kilo ini. Besar kali, panjang 6 lebih setengah meter ini, 60 cm. Besar kali nih. Nah, ini mulutnya besar kali nih. Kita buat untuk umpan bubu lobster. Sekali nih. Satu, kita ukur berapa jengkal nih. Satu, dua, tiga. Tiga jengkal teman-teman. Satu jengkal 20 cm, pas 60 cm. Wah, ini. Kita angkat dulu. Kita angkat. Besar kali. Spot Danau Toba. Besar kali, rugi nih teman-teman. Mulutnya sebesar ini. Besar kali. Sebesar perang sampai. Berapa kilo ini? Nah, lebarnya. Ini lebarnya teman-teman. Sama panjangnya sama sampan saya. Nanti kita potong buat umpan bubu udang. Besar kali nih. Ada 6 kilo lebih nih. Besar kali. Besar kali. Sayang ini mati ikan nila monsternya. Nah, ini penampakan spot Danau Toba. Kapal. Apung dia teman-teman. Udah lama nih mati nih. Rugi, sayang. Tapi tidak apa-apa buat umpan bubu. Ikan monster Danau Toba mati lantaran sudah tua nampaknya ini umurnya nih. Kayaknya mati deh. Mulutnya sebesar drum. Sekali 60 cm lebih. Ini untuk lebarnya gak sepanjang sampan. Ini besar kali, 3 jengkal. 1, 2, 3. Padahal 1 jengkal 20 cm. Ini panjang ininya aja udah 20 cm ini. Tapi nih, jadi kita buat untuk umpan bubu lobster ini. Kita cincang nanti. Ikan monster dan itu bah mantap. Oke. Thank you. Spot Danau Toba. Terima kasih.